Jadi ni adalah cover daripada Tiny BBR. Pada saya cover ni okey lah, okey, berfungsi dengan elok. Ini Velcro, dia sama juga macam Wigro. Dia ada double leg gasset. Ni corak print animal, tak salah saya lah ya. Apa yang saya suka tentang Tiny BBR punya cover ni, sebab dia Velcro. Saya suka cover kalau cover Velcro, sebab fitted saya dah snap. Jadi saya suka yang Velcro lah, senang pakai sikit cover dia. Okay. Saya selalu guna cover ni dengan fitted juga. Saya jarang guna pre-fold dengan cover ni, sebab kalau kita tengok beza ya. Ini adalah Wigro cover. Saya rasa pada pendapat saya lah ya, dia punya Tiny BBR ni, dia kalau untuk anak yang saiz kecil, dia memang trim elok lah. Okay. Dia punya elastik dia pun agak kuat, steady ya. Jadi untuk anak yang kecil saya rasa okey lah. Tapi untuk anak saya sekarang dah, yang adik tu, dia cawat dia macam pendek sikit. Okay, boleh tengok eh. Kalau kita pakai ni, dia punya panjang ni dia pendek sikit. Jadi untuk anak yang kecil okey lah, tak ada masalah. Cuma sebab anak saya tu dah setahun 6 bulan, jadi bila kita pakai tu dia singkat sikit dia punya panjang cawat ni. Wigro ni pun dah muat-muat, jadi tengok, boleh tengok eh, Wigro ni pun dia panjang sikit. Okay. Ha, itu je lah saya punya benda saya nak komen tentang Tiny BBR ni. Tapi saya masih guna, cuma kena tarik-tarik sikit. Saya rasa kalau dia gemuk sikit-sikit lagi, besar sikit, dengan saya memang tak muat dah lah. Tapi memang okey lah pada saya, berfungsi dengan elok lah. Kalau letak fitted pun, dia punya lebar dia tu agak bagus lah. Tu kan. Jadi bila pakai ni dia kena tarik-tarik sikit, sebab kalau kita pakai fitted ni terkeluar sikit macam ni, takut ada bocor lah dekat baju sikit. Dia tak cover penuh. Jadi saya suggest Tiny BBR ni untuk apa, anak yang saiz kecil ke, umur 2 bulan 3 bulan ke atas, sesuai lah. Ya. Yeah. Yang last sekali adalah, ini adalah cover Baby Bump. Buat masa sekarang saya memang kebanyakannya saya guna cover Baby Bump ni. Okay, saya cerita sikit eh. Cover Baby Bump dia ada dibuat daripada pool. Dia samanya, sebenarnya Baby Bump ni dia sama syarikat dengan Pem-Pem. Satu syarikat yang sama, cuma produk dia produk lain, brand dia nama lain. Itu saja, tapi company yang sama, adik-beradik lah ya. So boleh tengok eh, dia punya pool dia tebal, dan pool dia sebenarnya yang ni pool dia yang putih ni, yang luar ni sebenarnya dia punya kain stretchy. Dia ada dua double gasset juga. This one laundry tab dia. Okay, kebanyakan customer saya memang diorang, kalau diorang tengok pool Baby Bump ni, diorang memang perasan lain sikit lah ya, sebab dia ada dua layer kain. So pool dia memang tebal sikit ya, kalau banding dengan ini pool biasa lah. Okay. Dia ada snap untuk letak dia punya insert. Dia ada insert dia, tapi macam biasalah, saya sebab anak dah besar, saya lagi suka guna pre-fold dengan flat, dengan fitted ya.
So, apa yang saya suka tentang baby bump ni, sebab dia lebar. Dan satu feature yang saya suka sebab dia lebar. Okay. Wigrow dengan tiny baby bump pun lebar, tapi baby bump ni dia lagi lebar. Bila dia lebar ni, sebenarnya kalau kita nak untuk night, pakai untuk night diaper, kita boleh stuff banyak sikit. Okay. Walaupun tebal sikit, dia still boleh tampung kita punya insert yang tebal tu. Okay. Dan kalau nak pakai dengan fitted pun, fitted ni boleh masuk. Boleh masuk penuh lah. Dia boleh cover dengan penuh. Okay, ni pun saya dah snap satu. Satu rice. Dan dia boleh cover penuh lah saya punya fitted. Itu yang saya suka lah tentang baby bump ni. Baby bump ni saya rasa untuk macam anak 2 bulan, 3 bulan saya rasa tak apa sesuai lah. Baby bump ni pun anak saya start 5 bulan, 6 bulan macam tu baru saya pakai. Sebab waktu awal-awal tu memang tak muat lah. Besar, sebab katil dia memang besar. Anak saya 19 kilo pun boleh pakai lagi. Tapi 20 kilo tu dah macam dah last setting sangat. Jadi saya tak pakai lah, saya buat segi lain kat dia. Okay. So saya memang suggest siapa-siapa mak-mak yang anak macam nak cabi sikit ke apa, bolehlah guna cover baby bump. Untuk anak yang macam nak trim kecil sikit, better pakai tiny BBR dengan Wigrow. Okay. Harga price dia sebenarnya lebih kurang sama saja pada saya. Okay. Okay, itulah. Anak-anak saya pun dah bangun. Okay. Bye.